Satu tas karyaan peting bagantina tahun, gundukan runtah mapaisan sababarataman, serta jalan protokol di sabudereun lelewak wisata Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Antukna Bupati Bandung Barat babarengan jeung mangpuluh-puluh warga, sarendeuk saigel memeres runtah anu ngagu gunung tepi ka mangpuluh-puluh ton. Nyakos kitu ketak Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna anu tihot-hot numpa kana truk keur ngangkut runtah, ilubiung memeres runtah anu ngagu gunung di mangpirang taman sarta jalan protokol di sabudereun tempat wisata di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat poe Rebo isuk-isuk. Bupati jeung mangpuluh-puluh warga ngurilingan eta lalawak sarta satekah pola memeres mangpirang runtah sesa prak-prakan karyaan peting bagantina taun kawas di lelewak alun-alun Lembang, Jalan Panorama, Jalan Tangkuban Parahu, serta Jalan Cibogo. Eta gundukan runtah teh karereanana mangrupa runtah plastik turta kadaharan anu dikonsumsi ku warga, turta wisatawan ti luareun Kabupaten Bandung Barat. Eta runtah anu ngagu gunung teh tepi ka mangpuluh-puluh ton. Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna netelakeun pikeunang tayungan keamanan turta rasa tumaninah wisatawan anu liburan di Kabupaten Bandung Barat, dirina babarengan jeung mangpuluh-puluh warga leah memeres runtah sarta pikeun nyinglar sumebarna panyakit ka sakumna warga. Dirina meredih ka sadar warga turta wisatawan sangkan henteu miceun runtah sagawaya. Ini di awal tahun baru ini kita bersihkan sampah di alun-alun Lembang yang selalu numpuk sampah liar. Jadi saya berpesan kepada masyarakat, jangan membuang sampah sembarangan dan bukan tempatnya. Ini dan sekarang lagi diberesin lotnya, dan kita tetap keliling. Satu lagi ada sampah liar yang tidak membuang sampai hari ini di Cibogo. Dan ini akan kita bereskan semua, dan mudah-mudahan ini kan tinggal kepedulian masyarakat, kesadaran ya, kesadaran masyarakat. Bupati Bandung Barat bebarengan jeung Dinas Lingkungan Hidup nyieun peraturan daerah ngeunaan prak-prakan ngungkulan runtah. Jaga upama aya warga atawa wisatawan anu katohian miceun runtah sagawaya bisa ditibanan sanksi administrasi atawa denda turta sanksi sosial. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.